motor mobile. Ah, reporternya ini aku alamatnya alamat kayak itu itu katanya begitu Wah, mama kamu lihat cowok aja langsung beringis karena ada lakinya kayak sebel banget dulu kayak gini saya juga bakar nih mah bakar tinggal kabur <laughs> ini kayak gini dibakar tinggal ngacir gitu berita 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 gitu Oke perjalanannya cukup memuaskan hari ini ya Ya Itu jalanan itu ya itu udah tembus dengan yang sono kalau yang sono itu ya itu daerah gunung wulet tuh jadi rumah-rumah tuh pada senangnya pada di sini tuh ya di lembah ini yang di lembah berarti dekat sungai iya kan yang putih-putih rumah sini ada yang di pebukitan begini nih ya ini juga biasanya ini membuka lahan di sana nah terus ini ada lagi di sini nih oh tuh jadi ini rumah-rumah di pelosok-pelosok ini tuh ya tuh ini jauh banget ini oh ini perkampungan perkampungan itu kalau nggak salah sekitar itu deh kali bening itu ya ini kan kalau naik ke atas lagi tembus sana kali bening mah kali bening perbatasan pekalongan mungkin sekitar itu Pandanarum arum nah. ini Tadi yang kau turun ke sono. Ya, ini sekitar jembangan bawah ini mah. Ini suara kali gintungnya itu situ tuh. itu yang kuakan itu tuh kali gintung. Eh. Hah? Kayaknya. Ya ini kan sudah setengah mau mendung-mendung gitu. Tuh dia lihat lagi selfie-selfie aja tuh dia tuh. Hmm. Nah. Kalian pada lihat bininya begini demen nggak? Gitu. Enggak. Pokoknya begitu tiap hari main HP saja gitu. Masak enggak tadi tawarin kamu masak enggak. Nanyain dagingnya mentah mateng. Eh, mentah kamu mentah. Emang kamu mau masak enggak? Jawabannya enggak gitu. Yuk beli setengah iya. Kira sudah keluar belinya seperempat enggak gak ada. Ih syata. Kata nenek gini. Hantar bu tua katanya gitu. Ah, biang entar dulu ah gitu. Terus begitu kamu masuk lagi? Tadi disuruh beli sekilo juga. Ah, sekilo dia tuh kurang nih. Setengah aja lah. Terus emang suruh bapaknya suruh tambah gitu? Iya lah. Iya, Gimana sih? Seberat ada tempat ya. Mungkin kalau orang kota tinggal di sini pertama-tama hari pertama kedua ketiga tidak mandi dan hari keempat kelima tidak mandi juga gitu tapi begitu pulang ke Jakarta dia merindukan ke sini saya belum mandi di sana <laughs> ini contohnya nih ini contoh ya wanita itu datang ke tempat saya gitu datang dia kayak nggak ada cowok aja itu di Jakarta dia datang ke kampung saya ini terus ya namanya datang ya Uh, lah seperti pada umumnya kalau laki perempuan tidur dalam satu kamar pasti ya pasti begitulah ya saya jujur aja gitu jujur aja iya tuh kan ngapain cerita begitu ya intinya jujur aja lah ya Se apa adanya pasti kalian ngerti lah dia nggak mandi sampai tiga hari gitu terus kagak sembah yang ada kan. kenapa kagak sembah yang belum mandi Terus kenapa belum mandi dingin Besoknya aku tanya lagi Kenapa nggak sembahyang Belum mandi Kenapa belum mandi dingin gitu Itu aja terus muter-muter Aduh uyungnya, uyungnya. Kalau sekarang dia ngerasa panas Keringetan Di kampung ini dia kerasa keringetan gitu Padahal saya juga ngerasa dingin sih di sini. Dia malah ngerasa tuh keringetan katanya. Kayaknya asapnya mantep ya waktu dikas ya. Saya, saya setting boros tadi soalnya. Nahan-nahannya naikin yang pertama tuh. Apa ini naik yang ngan nan 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 Yang ada orang tuh yang ada mobil di tengah jalan. Hah? Kenceng banget suaranya ya apa-apa yang namanya motor dua tak emang kenceng tapi emang dari lahirnya kita enggak bisa disalahkan Gitu selama masih bisa bayar pajaknya dan ini berarti saya tidak melanggar aturan yang ada ini patah nih bekasnya nih ulah siapa yang patahin udah agak mau nyantol tuh cepet amat ya agak mau nyantol basreng nih patah satu nih Mantap kamu ya? Harusnya ini diikat aja kali begini ya. Tapi kalau mendut bagaimana? Dia kan harusnya begini. Iya kadang kan mendut-mendutnya. Uh -uh. Tapi bagus kok speedometer jalan semua. Indikator semua jalan semuanya di sini ini saya copot karena pentilnya itu jelek sekali. Sekaligus menandakan dimulainya perjalanan saya baru dapat 85 kilo. Iya, ini 85 kilo. Tapi kok belum ini ya? Belum habis bensinnya ya? Ini saya bilang irit loh dibanding RR yang waktu itu. RR-nya boros banget. Ini irit. Jadi karbunya masih karbu originalnya ini. Inilah kalau ada yang berminat silahkan ya. Kalau mau bayarin enggak apa-apa kalau ndak mau bayarin ya enggak usah banyak tanya gitu ya apalagi nanya-nanya harga gitu gengsi dong ya <tuh> iya tuh mama ya begitu iya katanya ya kendaraan rapi lah masih bilang sih ini airnya ada enggak ya oh, ada nah air radiatornya cukup sampai ya, mendidih ini, ini orang keota yang numpang hidup di desa ini jadi kita sebut betawi tua numpang tapi sekarang kita ganti aja sebagai nama dia aja yang panggilannya mama montok ini iya dipanggilin mama montok di komplek itu Mama Montok. Aku penggemarmu, katanya. Jadi dulu saya bikin tag namanya Mama Montok, gitu, tag pertama gitu dan itu ternyata menjadi booming. Video pertama dia ya ada hasil sih ya, dalam kehidupan ini. Ternyata itu mungkin jalan dari Tuhan gitu. Untuk membuka wawasan yang lebih luas. Dengan gempuran adanya Bitcoin, kripto segala macam, saya tidak bisa mempelajari itu. Udah capek. Jadi ini aja. Oke ini kembali lagi ada satu mobil rombongan ini, mak-mak nih, mak. Kalau ke pasar begini nih, mak. Ya kan? Udah lama. Ramai itu. Penumpangnya banyak, cakep-cakep. Enggak. Dia biasanya kondangan begitu. Ya. Orangnya cakep-cakep kayak kondangan. Cuma kayak gitu ya. Misalnya kan dia kan naik di depan memang ya. Pas tiba-tiba nggak -tiba kuat kan terus oper gigi langsung ditarik. Orangnya pada kejengkang. Nah, begitu kejengkang mobilnya itu malah Terbalik tuh yang di tempat tadi kita naik yang di Grengseng. Grengseng kan tahu? yang sama tadi yang pas naik malah dapat lubang gede banget wah sarangnya lubang nah, itu oke dilihat aja video-video yang sebelum ini nah, itu uh, tadi luar biasa memang perjalanannya banyak shot-shot yang bagus banyak shot-shot jalan rusak maksudnya ini namanya desa kali duren kita kali ini tidak turun ke sana gitu karena uh, mau kembali saja karena ini Temperaturnya udah panas. Untuk kemungkinan nanti turun langsung naik kayaknya menggap megap Jadi saya akan turun saja lah so, Gitu. Oke mah gimana? Kayaknya kamu lagi chattingan. Woi, hmm. lagi chattingan? Yeah. Oh, Karo siapa mak? Ada job apa? Open Boko. Oke, <laughs> okay, kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya. Kita akan kembali dulu turun. Nah.